Imigrasi Denpasar telah mengamankan warga negara asing asal Rusia yang berpose tanpa busana di pohon kayu putih yang disakralkan dekat pura pemaksaan Babakan, Desa Adat Bayan, Kecamatan Marga, Tabanan, Bali. Atas tingkah lakunya ini, wanita bernama Luisa Kosik akhirnya diusir atau dideportasi dari Bali. Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Bali Baron Ihsan mengungkapkan, Luisa ditangkap di Baliwood Villas, Parerenan, Badung pada Rabu 12 April sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah. Menurutnya, penangkapan tersebut berawal dari operasi yang dilakukan tim intelijen dan penindakan keimigrasian atau Inteldakim. Sementara itu, Luisa pun telah mengakui foto tersebut adalah benar miliknya. Ia pun juga akhirnya meminta maaf kepada warga Bali yang berani berfoto tidak senonoh atau tanpa busana di pohon yang disakralkan.